Dua hari. Kita tunaikan hajat mereka. Saat Nafas Sakinah. Saat Nafas Sakinah tadi. Boleh lagu Saat Nafas Sakinah ke? Boleh. Okey, kalau adik-adik perasan sebenarnya lagu ni kita dah rakam lama, tapi tiba-tiba bila ada kawan kita dua orang ni, budak Johor ni, dia rakam dub smash. Ya. Oh, yang dibuat dalam kereta dia tu kan, yang lagu Saat Nafas Sakinah tu, tiba-tiba lagu ni hit lah. Dapat permintaan balik daripada ramailah untuk ya. Faiz. Jadi kita nak lagu ni. Adik-adik, lagu Saat Nafas Sakinah ini dicipta oleh Hafiz Hamidun, sahabat kami, liriknya oleh Fazli, dulu anggota kami, isterinya yang tulis. Saat Nafas Sakinah, sebelum kita nyanyi lagu ni, saya nak bawa adik-adik ke mood lagu ni. Lagu Saat Nafas Sakinah ini sebenarnya menceritakan tentang perasaan seorang ayah. Sejujurnya ke adik-adik, masa lagu ini dirakamkan dan siap, saya ingat lagi, saya bawa balik CD ni ya. Saya dengar seorang-seorang, saya mengajar di sekolah. Saya pasang di bilik sekolah tu, di bilik saya pasang kuat-kuat. Kali pertama saya dengar ni Nabil, saya terus menangis. Saya ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Lirik cerita lagu ini dicerita tentang bagaimana perasaan seorang ayah nak lepaskan anak perempuan dia ni. Adik-adik, ayah dengan anak perempuan dari kecil dukung, manja, main, sayang ditatang bagai minyak yang penuh. Tapi hari itu datang, bila majlis akad nikah itu muncul, hari itu adik-adik, adik-adik yang perempuan, ayah kita, wali kita akan serahkan adik-adik kepada seorang lelaki bernama suami. Tak tahu lagi adik, dia mampu tak nak jaga adik macam mana ayah jaga. Sayang tak dia macam mana ayah sayang kita. Bukan senang perasaan seorang ayah nak lepaskan anak perempuannya. Adik-adik, ayah dia tak menangis ya. Saya ada kawan yang anak dia dah kahwin Nabi, dia tak menangis sebab dia buat tunjuk keseronokan. Tapi hati ayah sama dengan hati mak. Dia akan menangis di belakang. Sebab saya setiap kali saya fikirkan saat itu untuk saya lepaskan anak saya satu hari nanti, Allahu Akbar. Dari hari ini saya dah doa, bagilah jodoh yang baik untuk anak saya, yang mampu sayang dia, mampu bimbing dia, bawa sampai ke syurga Allah. Adik-adik, lagu ini bukan sekadar lagu tentang perkahwinan cinta biasa. Hayati perasaan ayah ni di majlis akad nikah, nak serahkan anak perempuan pada lelaki yang dia baru kenal hari itu. Dan janji menantu ini kepada si ayah untuk menjaga anaknya dengan baik. Kita hayati lirik lagu ini sama-sama, Saat Nafas Sakinah. Sakinah bermula, apa rasa diterjemahkannya sebab tangis ibunda. Kemangatnya tak itu bukan.
amanah. Kirimlah dengan doamu bahagia kami dari redamu. Dulu esan kenyasan dan tiba hukum, tangisannya kini ku serah padamu. Bukan bermakna dia bukan milikku, fitranya perlukanmu. Jadikanlah dia wanita syurga, mengerti benar akan malamnya. Taat itu bukan hanya pada nama indah. Dulu esakannya sandar di bahaku, tangisannya kini kuserah padamu. Bukan bermakna dia milikku, fitrahnya perlukanmu. Dia akan lepaskan juga anak perempuan dia, kerana itu fitrah. Dia akan berumah tangga, akan ada suami yang ambil alih tugas sebagai seorang ayah dan sebagainya. Dalam fitrah hidup kita sebagai manusia, adik-adik dan kepada yang bakal menjadi suami, pegang amanat bahawa menjadi suami itu bukan mudah. Tanggungjawabnya tu, kalau kita rasa apa perasaan sebagai seorang ayah, maka kita akan jalankan tugas kita yang cukup baik. Baik.